Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Yonar di sini. Kali ini semua melanjutkan gameplay dari War Tales, dan untuk kali ini aku mau kesini dulu nyelesain jobnya ini ya. Ini menghabisi squadnya Berlin. Habis kesini terus balik ke kota lagi, terus cek jobnya lagi ada apa enggak. Kalau enggak ada langsung kesini aja nanti. Oh, enggak tahu nanti bordernya bakal sudah dibuka apa belum. Bentar, ini ada warna bunga. Ini ada kayu ya itu, tapi nanti aja lah. Sudah kecapean ya. Kalau nggak bisa lihat bordernya, aku mau lewat tebing aja sih, jadi pakai piton ini turun ke bawah. Oke, ini ambil kayu ya. Jamur. Oke, harusnya di sekitar sini. Masih jauh dong, aku harus ke sini lagi. Oke, kecapean. Masih jauh. Aku harus lewat hutan. Ada kayu. Kayaknya aku nggak pernah ke sini deh. Itu markasnya. Enggak, ini. Ini ada Old Negos. Location Devon. Old Negos. Goder and Fated Moor. Oke. Bisa ke situ, tapi aku mau ke bawah dulu deh. Yang job dulu. Aku harus istirahat. Ntar bisa masak. Bisa dong. Ini aja deh. Food 6 soalnya. Oke, ini juga bisa. Oke, sudah sih. Ini nanti. Oke, tidur ngebayar dulu. Oke. Danger. Ini ada danger level. Average. Cancel. Belum tak kasih makan ya, lupa aku. Iya, brandingnya. Bentar, kalau nggak salah kemarin mau tak buat bikin itu ya. Ini mutan situ ada. Butuh anggur. Anggurnya nggak tak makan kalau gitu. Butuh mutan. Terus bentar. Ini kemarin mau buat ini ya. Kayaknya sudah deh. Sudah. Makan. Anggurnya jangan dimakan. Wolf sausage. Kurang satu sih. Karkas ya. Semoga nggak diserang ya. Bentar, ini masih ini aja sih. Nggak bisa bikin lagi. Saddlebag kurang leather. Dari ini sudah ada saddlebag. Ini belum. Save dulu, terus lanjut ke bawah. Terus nanti cek lighthouse-nya itu ya. Empat orang level 2, harusnya masih gampang ya. Emang isi sih levelnya, jobnya isi. Ini di sini aja. Ntar ini Berlin
Mending tak lawan dah. Oh, enggak, bukan tak lawan ya, dilawan Arif. Borlin ini Bayu, Pak Rudy, oke, Mutiara sini, oke, oke. Ya gini sih. Oke, ini biar ke sini. Penuh dong valor poinnya. Biasanya nggak pernah lo penuh. Oke, lawan Bayu deh. Gawat juga ya. Oke, ini waktunya Mutiara. Nah, ini bisa nih ajar dari belakang nih, dua kali nih. Tiga kali dong. Oke, kasih racun. Oke. Oke, masih aman. Pak Rudy, ini bisa dapat dua nggak sih? Kalau nggak ya udahlah. Bisa dapat dua, berapa dua? Bosnya sudah mati. Sini loh, 1, 2, 3. Oke, lawan Pak Rudy. Oke. Wah, ini targeting ini bahaya. Ini kayaknya bentar. Oke, di sini ada aja. Ini aja. Ya, malah kena itu. Ya, sudahlah. Oke, terus ini serang biasa dulu. Poison impact. Berani-beraninya sih duel sama Bayu. Oke, dia targeting juga. Wah, ini bahaya nih, mau nyerang ini. Wah, kenapa Rudy nih? Bentar. Wah, ini harus dibunuh ini. Gak bisa ini. Serang dari belakang. Serang dua kali lagi. Oke, tiga kali dong. Sip. Nah, ini Pak Rudy pindah ke sini dikit. Kena dua ya, cuma satu dong. Kalau nggak apa-apa, terus habis gitu ini ya, kurang deket ya. Oke, 10, 2, 3. Oke, dapat Galvanization. Oke, serang. Oke, serang dari belakang. Nggak usah deh, serang biasa aja. Ntar bisa dikenok gak sini? Dijadiin, nggak bisa dong. Mantap. Kayaknya yang bisa kenok cuma Mutiara deh. Oke, continue dulu. Ntar. Oke, ini repair all 4. Armornya bentar. Oke, langsung penuh. Ntar ya, aku mau cek dulu armor 6. Oke, langsung semua aja deh. Terus ini palu-palu itu buat Bayu. Enggak deh, ini lebih kecil. Oke, save dulu. Ambil bunganya, terus ke atas lagi ya. Cek yang ada di atas.
Wah, ada kabut itu, nggak ngenakin itu. Ada serigala jadi-jadian kalau ada kabut. Oke, bisa. Level 1 cuma tapi 8 orang sih. Oke. Banyak sih ini. Oke, kenapa di situ sendiri coba? Bentar, ini Oki di sini, Arif di sini, Arif biar ke sini dan nanti Pak Rudi di sini. Gini gini gini. Oh, jangan jangan, mending Pak Rudi di sini, Arif biar nanti semua hotel ini aja lah. Langsung ke tengah. Oke. Udah. Oke, banyak pemanahnya tuh. Ya, cuma segitu doang. Oke, ini link Pak Rudi dulu. Sini hajar ini juga, nggak terlalu kuat sih mereka ini. Ke belakang, wah kuat juga tuh. Oke, ini oke, ambil tombak. Oke, ini 100%. Nah, oke, mati. Oke, sudah. Cari siapa ini? Oke, cari Arif dong. Dia nggak tahu Arif defense-nya tebel itu. Oke, nyerang Arif juga. Kena temennya dong. Oke, ini mending ya sama Bayu ini sih. Sini kena ya, langsung mati. Oke, di sini kena India ya. Elah, ternyata gini dong. Oke lah, bunuh aja lah kalau kayak gini. Terlalu lemah mereka. Oke, wah Bayu ini. Oke, ntar Bayu bisa. Oke, dapat dua, mati dua-duanya sih. Oh iya dong, beneran mati dua-duanya ya. Ini ada jebakan, enggak usah deh. Oke, ini terus Arif nggak bisa. Oh, Pak Rudi nggak bisa ya. Sana Arif dah. Mereka cuma panah, bisa jangkau nggak ya? Ini juga nggak bisa. Mutiara, oke bisa. Nggak bisa serang dua kali nih ya. Nggak bisa ini. Oke, harusnya mati sih kena racun. Oh enggak, dia masih kuat. Ini maju aja dah. Wah, makin menjauh. Oke, ke sini. Terus oke. Bisa nggak sih nyerang? Ya, tapi 36% dong. Coba ini ya, lari. Oke, 100. Oke. No.
itu deketin mutiara bisa sih. Ya enggak tahu ya bisa dikenok apa enggak. Oh enggak ya. Oke. Tapi menang mudah ya. Lihat semua. Oke, repair. Kipar udah naik level. Repair material restore 1 additional armor point. Oke. Ya, pakai lockpick dong. Ya. Ya pakai lockpick semua dong. Aku nggak ada yang pakai lockpick. Nggak ada yang aktif ini. Oke, bentar. Aku mau, wih. Pegasus naik level. Constitution, carrying capacity naik. Ini movement. Tapi ini cuma di combat ya. Nah, ini aja constitution. Terus Pak Rudy juga naik strength, movement, critical hit, strength aja dah. Terus dapat damage dagger, harusnya ya lebih jelek malahan. Oke sudah. Ntar. Tadi kalau nggak salah sini sudah, sini tinggal ini sama ini. Oke lah, aku langsung ke kota dulu ya, ambil bayaran terus ke sini sambil lihat ada job baru apa enggak. Ntar world map, kok world map sih, 4 power and make level 3. Oke. Oke. Gram and Chaos enggak ya? Mystery and Wisdom ada. Oke, save. Ini ambil dulu. Nah, ini aku coba pakai Python ya. Bisa tak? Cara pakainya gimana? Bentar, bentar. Cara pakainya gimana? Ya, nggak ada rub dong. Ya sudah kepake, ya udah deh. Oh tadi nggak tahu cara pakainya. Harusnya langsung ke bawah, tapi ternyata enggak ya. Ya sudah lah ya. Nanti tak coba lagi lah yang benar gimana bagainya. Oke, berarti aku harus cari rob ini. Oke, ayo ayo ayo. Oke, mau capek juga ini. Nah ini ada kayu, bentar ambil dulu semoga. Oke, hujan. Kita lewat jalan ya, karena lebih cepat kalau lewat jalan gini. Oke, brandy, wolf sausage, bread, mushroom boleh. Oke. Wih, ini oh danger level ini nggak ada, berarti aku harus cari yang dengan tepat dong. Ini darmennya. Oh bisa mining. Oke, kalau lewat tambang berarti tak coba terus saja kali ya, bisa mining terus ya. Dapat sapphire 1. Oke. Dapat sapir juga. Ini cuma gitu aja sih dia ngomongnya. Ini stealing ini. Ada orangnya sih, coba nggak ada orangnya. Oke.
lanjut aja. Nggak berhasil nangkap orang ya. Dari kemarin pengen nyoba nangkap, tapi nggak berhasil, cuma kali doang. Kayaknya cuma mutiara deh yang bisa. Yang lain kayak nggak ada pilihannya gitu loh. Atau aku yang salah sih? Oke, lari lagi. Ini langsung terabas aja. Pertama kesini. Seperti biasa beli raw material. Beli semua. Di cuma ada 10 dong. Ini jual. Juga jual. Third and world. Oke. Okay. Sudah. Bisa force kah? Enggak ada sih. Oke, okay. Terus sini. Good travel intimate with mysterious client. Oh, ini. Oke, okay, collect bounty dulu. Ya. Yeah. Har semua dong. Fact Matthias Lon. Wah, ini kayaknya yang bawah itu ya yang kemarin. Loot Bandit Slayer. Ya susah itu. Jangan-jangan. Bentar ini. Oh, tak ke pasar dulu. Oke. Bisa aku beli, bisa beli letters ya aku. Karena mayan sih. Mutan bisa beli 6 ya. Uangku 700 sih. Wolf nggak ada. Aku beli mutan aja. Beli 5 lah. Nanti tak masak soal mutannya. Oke, okay, grip juga bisa sih. Beli 10. Oke, okay, kayaknya tak beli agak banyak deh. Semoga makanannya nggak bisa rusak ya. Leather. Beli 50 aja dah. Terus ini bisa masak. Ini biar itu ya. Naikin skillnya juga. Oke, masak 5 cook. Oke, apa tadi masak lah nggak ada ini kah venison skewers kah tadi entahlah. Oke, terus ini bisa bikin saddlebag. Oke, buat si unicorn. Ini tak ganti saddlebag aja lah. Biar lebih banyak ya. Oke, ini nggak usah dijual sih. Tak bawa aja. Buat kenang-kenangan. Oke, oh ini dapat makanan. Enggak sih ini ya masaknya sih ya. Terus enggak ada yang jual tali dong. Ini enggak bisa. Terus enggak. Enggak bisa sih, jangan sih. Oke lah. Nah, ini tak save dulu. Terus aku mau ngobrol. Small debat. I'm the eldest son of family. Okay. Join the broker council. But for merchant. Oke. Okay. Dia pengen jadi broker ya. Children Marham shopkeeper to become my local reseller. You speak with them. Red promise blueprint reinforce layer of the box. Oke. Okay. Ya ke sana lagi. Kini nggak ada lagi. Ini nunggu 5 jam sih.
Lama sih. Oke, ini aku tak coba beli itu tali dulu ya. Ke penjara, penjara. Bentar, aku mau ngobrol. Bisa jualan nggak sih sama mereka? Nggak bisa, itu bukan dagang. Nah, ini yang pedagang. Ya, nggak bisa ngejar. Ya udahlah. Oh, tak kayak ini dulu. Penjara dulu. Di tali. Buat pitonnya, bikin piton. Oke, tali beli 5. 10 bis 10 aja deh. Sudah sih resep either. Either ya. Oke, sudah balik lagi. Oke. Ini aku berarti mau ke sini ya. Border crossing to meet with your client. Semoga itu bisa lewat sih. Semoga dikasih surat itu. Kalau enggak, bingung lagi aku. Oke, lari. Oke, ini lewat kebun orang. Oke lah, kayaknya sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Terapal penting, jangan lupa untuk subscribe channel Yandor Saburura untuk tampilan kelanjutan dari War Tales. Ya, untuk episode depan ke sana ya, ke perbatasan yang dulu gagal. Ntar ini aku nunggu, capek sekalian. Kalau nggak bisa lewat perbatasan, aku bakal lewat atas. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa.